وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ. Bersumpah sampai 7 kali Allah Subhanahu wa taala, yang satu kali saja sebetulnya sudah cukup. Tetapi perlu sampai 7 kali menerangkan kepada kita pentingnya perkara yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menekankan kepada kita sampai Allah perlu bersumpah 7 kali. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya, semoga kita diberikan khitam yang baik. Jaga badannya semuanya ya, supaya kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, diciptakan pula yang namanya nafas, yaitu hawa nafsu kita, ditaruh dari setiap badan di antara kita semuanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu ini, yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, akhbathu min sab'ina syaitonan, yang lebih kejam, lebih jelek daripada 70 syaiton. Karena nafsu itu ketika diperintahkan oleh Allah untuk ke barat, dia lari ke timur. Ketika diperintahkan ke timur, dia lari ke barat. Ketika diperintahkan ke utara, dia lari ke selatan, dan ketika diperintahkan ke selatan, dia lari ke utara. Lalu disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa benar-benar orang akan beruntung apabila tidak mengikutimu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyamsi wadduhaha walqamari idza talaha wannahari idza jallaha wallaili idza yaghshaha wassamai wama banaha walardi wama tahaha ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من. Tidak ada sumpah yang lebih panjang daripada surat ini. Bersumpah sampai 7 kali Allah Subhanahu wa taala, yang satu kali saja sebetulnya sudah cukup. Tetapi perlu sampai 7 kali menerangkan kepada kita pentingnya perkara yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menekankan kepada kita sampai Allah perlu bersumpah 7 kali. Lalu apa jawabul qasam ini ya? Jawab daripada sumpah Allah Subhanahu wa taala adalah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Benar-benar beruntung orang yang bisa mensucikan hawa nafsunya atau tidak mengikuti hawa nafsunya. Benar-benar beruntung, dan itu setelah disumpahi 7 kali oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa keberuntungan seorang hamba ketika dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Wa qad khaba man dassaha, dan benar-benar merugi setelah disumpah 7 kali, berarti kerugian yang sebenarnya yang akan dirasakan oleh seorang hamba ketika dia mengikuti hawa nafsunya. Oleh karena itu aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa sahwatin ar-ridha 'anil nafas. Sumber ataupun dasar ataupun sebab setiap maksiat atau kelalaian ataupun syahwat, sebabnya dikarenakan satu, dikarenakan ridhonya kita dengan ajakan hawa nafsu kita, tidak ada yang lainnya. Ketika kita mengikuti ajakan hawa nafsu, di sanalah akan terjadi yang namanya maksiat, di sanalah akan terjadi yang namanya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sanalah kita itu akan mengikuti syahwat kita.
Lalu juga ketika mengikuti hawa nafsu adalah sumber dari semua kejelekan di dalam kehidupan kita, maka sebaliknya dikatakan oleh Syekhulislam, wa aslu kulli ta'atin, dan sumber ataupun pondasi ataupun asas ataupun sebab dari semua taat, wa yaqodoh, dan sadarnya kita, meleknya kita, ya makmurnya waktu kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada murido minka anha, tidak ridonya kita dengan hawa nafsu. Jadi segala kebaikan yang ada pada diri seorang hamba Allah adalah ketika dia tidak mengikuti hawa nafsunya, dan jeleknya seseorang itu ketika dia mengikuti hawa nafsunya. Oleh karena itu kita wajib mencari apa yang menjadi kekurangan dalam diri kita. Ya, wattahim nafsaka wala tastahsin sayan min ahwaliha. Ya. Maka jelekkan itu yang ada penyakit yang ada dalam dirinya itu. Jangan merasa menganggap bagus ya. Dijelekkan. Jangan menganggap baik apa yang ada pada diri kita ini ya. Fa innaka idza radita anha wastahsanta ahwalaha ladagotka wa anta la tas'ur. Kalau kamu merasa diri kamu ini sudah bagus dengan apa yang ada pada diri kita sekarang ini, padahal banyak aib dan cacat dan penyakit yang ada pada diri kita, maka penyakit itu akan semakin berkembang, berkembang dan berkembang, maka terakhirnya akan membunuh kalian, dalam artian akan menyeret kalian semua kepada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah merasa hebat sebelum kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Bahkan Al-Karim, Ibnil Karim, siapa? Sayyidina Yusuf, ya, alaihi salam. Beliau ini seorang nabi, tetapi perkataannya dia berikan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Saya tidak pernah memerdekakan hawa nafsu saya, selalu di dalam peperangan melawan hawa nafsu setiap waktu dan setiap saat saya. Tidak ada dibebaskan, dimerdekakan sekarapnya sendiri hawa nafsunya, tidak dipegangin, tidak ada. Ya, ya. Oleh karena itu, ya, Sayyidina Sirri As-Sakuti beliau berkata, man arafallaha ash, siapa orang yang kenal dengan Allah, mereka orang yang hidup sebenarnya. Siapa orang yang kenal dengan Allah, dialah orang yang hidup sebenarnya. Yang lainnya berarti apa? Mumi. Iya. Orang mati yang berjalan di atas muka bu. Oleh karena itu ya, orang-orang itu mengenal arti kehidupan yang sebenarnya. Orang menganggap kelahiran saya kapan? Ketika saya usia 40 tahun. Maksudnya apa? Pada saat itulah saya mulai mengenal dengan yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya hidup dalam lautan kelalaian karena pengikutan saya kepada hawa nafsu saya. Mati. Ya cuma punya nyawa begitu saja. Matanya bisa ngelihat, kupingnya bisa dengar, tapi dia itu mayat hidup sebetulnya di atas muka bumi ini. Kapan orang mulai hidup? Ketika dia sudah mulai kenal dengan Allah.